Hai, assalamualaikum. Nama aku Ra and welcome back to my YouTube channel. Dua episod lepas aku ada cerita pasal Beko. Cuma kali ni aku nak ceritalah pasal beberapa minggu lepas aku ada panjat JHPO. Yalah, nak cuti sekolah kan, shopping-shopping. So, adalah beberapa hal yang aku beli daripada Hamli ya, bukan Hamlau. So, tanpa melengah masa lagi, jom kita ulas barang yang pertama. So, barang yang pertama ni kita ada balai polis daripada Takaratomi. Harga asal RM90 lebih. Tapi kau tengoklah lepas tu diskaun sampai jatuh RM20. Oh, lebih daripada 50% jugalah. Kotak tak apa-apa nak cantik. So yang tu tak ada pilihan sangat. So seperti biasa aku akan ulas dulu harga. Belakang ni ada yang tunjuk tanda harga, harga sebelum dan selepas. Dan ke atas ni dia ada tunjuklah dia punya features. Sama juga macam mainan lain, dia akan beritahu apa features. Ialah benda yang nak beli ni budak-budak kan. So kat kanan tu ada pintu. Itu tu boleh buka. And then aku tak tahu dalam ni dapat ke tak satu figure tu ataupun tak. And then ni dia bagi tahulah komponen yang kau akan dapat. Cuma yang aku nampak missing dekat sini mungkin kereta polis je kot. Sebab tengok base plate apa semua figure dia pun dapat. So aku rasa not bad lah untuk harga RM20 ni. So kita jom nak kotak dulu, tengok berbaloi ataupun tidak. Sibuk pula tangan anak aku ni. So ni lepas aku dah assemble, sebenarnya korang kena apply lah. Ada beberapa stiker yang korang kena apply dekat balai polis ni. So terlebih dahulu kita ulas dia punya minifigure dia. So minifigure dia ni adalah seorang anggota polis lelaki. So lelaki muda pun susah pun nak fokus. So dia nampak macam minifigure Tomika yang sebelum ni juga. Besar-besar minifigure Lego tu kan. Dia ada articulation kaki, tangan, kepala pun boleh pusing. Cuma topi tu tak boleh cabut lah. So tu normal lah. Dan dia pun boleh stand dekat dia punya base plate tu, kita boleh lekat kan. Ada beberapa tab yang sekitar base plate tu yang boleh kita gunakan. And then selain tu juga dia datang dengan beberapa hiasan macam pokok, ada tiang lampu ni, dan juga roadside ni. Cuma roadside tak macam silap tambah stiker. Okay, untuk dia punya main balai polis dia tu nampak ada beberapa gimmick. Tengok stiker-stiker ni semua kena tambah sendiri. And then dia ada cardboard depan. Aku tak tahu board depan ni sebenarnya untuk apa. Mungkin dia counting case jenayah kot yang berlaku waktu tu. So kita boleh ada gimmick untuk kita rotate. Dan dia ada LED sebenarnya kat situ. Cuma aku malas nak letak bateri. Dan pintu ni boleh buka yang tepi ni, pintu belakang. Dan pintu depan sliding door ni pun boleh buka juga. Aku tak tahu boleh masuk ke tak minifigure dalam tu. Dan atas tu ada speaker. And then ni button switch untuk on off lah. So dia ada bunyi dan dia ada lampu belakang ni tempat letak bateri. And then dekat bahagian kanan ni kita ada macam launcher. Sebenarnya kita boleh letak kereta atas ni dan kita boleh launchkan lah. Cuma dalam set ni dia tak datang sekali dengan kereta polis. So aku akan gunakan kereta polis yang aku beli dulu dekat Tesco kalau tak silap waktu. So dia launch macam tu semua jugalah. Sebab dia ada ramp kat depan tu, so memang tak sangkut. So item yang kedua kita ada Tomica Siri Toy Story nombor 7. Yang ni dia ada dump truck dengan set Lotso. Yang ni pun aku beli harga asal RM47, harga lepas diskaun RM15. So berbaloi jugalah. So yang ni pun dia punya kotak tak apa nak cantik, tapi tak kisahlah. Soft edges, so memang banyak problem. So yang ni dia tunjuklah yang kau akan dapat dalam tu dapat dump truck satu, Lotso satu. So tempat yang masih jom punya kotak. Okay, aku rasa macam agak kecil. Dump truck ni warna kuning, cute je. Yang Lotso gunakan, cuma yang ni dia bagi tongkat sampai 2. Aku tak tahu, mungkin benda tu terlalu kecil, takut hilang. Buat Lotso by right, dia ada satu tongkat je lah. So dari segi detail pun nampak cantik. Benda ni besi. And then dia ada tab dekat situ. Dia punya dump bahagian belakang dia tu, yang tempat Lotso duduk tu, boleh lekat lah. So dia punya truck ni pun dari segi detail ni pun nampak cantik. Rasa berat, diecast pun banyak. And then Lotso ni pula, dia punya design dia tu bagi aku nampak cantik, nampak detail.
Dia ada minifigure tapi dia cuma tukar kepala atas lah, and then dia bagi tongkat, so dia jadi Lotso. Cuma yang ni dia tak bau, aku lupa dah bau apa time tu, bau lavender kot. Okay, item yang ketiga kita ada Tomica nombor 6 pula. Yang ni dia ada alien tu dengan kereta yang apa, claw machine tu lah. Harga pun sama, RM47 jadi RM15. So jom kita nyah kotak dulu. Okay, item dia simple je, kecil juga, tapi bagi yang ni dia tinggi sikit lah daripada Lotso dump truck tu tadi. Dia punya besi pun banyak, cuma bahagian tengah tu je lah plastik. Nampak claw machine lah. Bahagian bawah tayar dia kecil, and then ada beberapa skru kat situ. And then bila kita buka, kita akan dapat alien ni. Yang kat dalam ni, alien mata tiga ni lah. Yang famous lah. Mamat ni pun dah ada daripada Toy Story 1 sampailah latest franchise Toy Story. Memang semua dia pun ada. Artikulasi pun sama macam kebanyakan minifigure. Kepala boleh pusing, tangan boleh pusing, kaki pun. Yang ni kaki dia fix, dia tak legak sebab minifigure ni dia macam lagi kecil. Cuma aku surprise juga dia punya tanduk apakah atas tu dengan telinga dia tu actually material rubber lah. So dia bukan material yang keras. So korang tak payah bimbang lah dia nak patah. Then item yang keempat kita ada Tomica 05. Yang ni juga salah satu OGs dalam siri Toy Story. Yang mana set mainan askar tu kan. Harga pun sama. Daripada RM47 aku dapat RM15. So memang jackpot jugalah. Kalau siapa yang okey suka mainan Toy Story ni. Jom kita nyang kotak. Okey, kat sini kita boleh tengok dia punya truck dia tu. Dia datang dengan satu minifigure juga. Cuma yang ni dia agak a bit boring. Ialah memang konsep mainan askar zaman tu memang macam tu. Semua memang hijau. So dia punya pun rasa berat. Bagi aku dia punya yang lain-lain, tayar spare, tank apa semua tu tak dicabut. Cuma dia ada gimmick dekat dia punya cermin, bagian cermin depan tu je lah. Dan dia boleh rolling cantik. Minifigure dia pula. Oops, jatuh pula. Okay, minifigure dia pula. Dia scale macam yang alien tadi. Dia pendek. Aku tak tahu kenapa dia tak ambil yang tinggi punya. Dia ambil yang pendek. Kaki tu tak boleh articulate. Tangan je boleh articulate. Dan minifigure ni pun boleh letak kat belakang. So, dia boleh occupy dua penumpang lah by right. So, itu saja ulasan aku berkenaan empat lah kan. Sebenarnya termasuk yang macam aku tunjuk awal video tadi, aku beli lebih kurang dalam 5 item daripada Hamli tu. So apa tu korang berbaloi ataupun tidak item ni? Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.